Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Aceh dikukuhkan pada Jumat 17 Februari 2023 di kantor Dinas Syariat Islam Aceh. Pengukuhan dilakukan Asisten 1 Setda Aceh M. Jafar dengan disaksikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Alidar, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta sejumlah perwakilan lembaga lainnya. M. Jafar dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan meminta kepada pengurus LPTQ Aceh yang dikukuhkan agar seluruh peran dan fungsi lembaga tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pengurus juga disebut mesti bergerak bersama dan harus dapat memberikan kontribusi terbaik sehingga eksistensi LPTQ di semua tingkatan di Aceh semakin diakui keberadaannya oleh masyarakat. LPTQ didirikan pada tahun 1977 oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 1977, nomor 151 tahun 1977 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. LPTQ adalah salah satu wadah atau sarana pembinaan terhadap generasi penerus dalam rangka mengembangkan potensi demi membentuk insan yang Qur'ani.